Selamat datang di channel Lo Black Stream. Kali ini kita akan membuat projectnya, yaitu penekuk as besi. Jadi kalau kalian di rumah tidak punya alat penekuk besi, kalian bisa membuatnya sendiri dengan hasil yang benar-benar halus seperti ini. Jadi sebelumnya saya menekuk besi dengan menggunakan catok, dan besinya ditekuk ataupun dipukul dengan menggunakan tangan. Jadi produknya kita kira-kira akan bikin seperti ini. Kalau besinya nanti dicatok, maka hasil tekukannya pastinya akan ada bekas catoknya. Jadi kalau kalian perhatikan nanti di bagian lurus ya ini, nggak kelihatan. Jadi ada sisa coaan catok. Nah, jadi ada bagian yang ketekuk atau sisa catoknya kelihatan di sini. Nah, oke, ini tekuannya. Dan kalau kita sudah bikin alatnya, maka hampir sama sekali tidak ada terlihat coaan. Jadi hanya ada sisa forming besinya aja. Nah, jadi agak gemuk di titik tekuannya. Oke. Jadi nggak ada kelihatan coak secara lurus, melainkan coaknya melingkar. Nah, bagaimana membuatnya adalah dengan menggunakan dua buah besi. Yang satu besi untuk tegak lurusnya, jadi lubangnya adalah tegak lurus dari besi yang akan ditekuk. Yang satu adalah besi sejajarnya, jadi sejajar dengan yang akan ditekuk. Jadi biasanya sejajar ini nanti patokan dari yang kecilnya ini. Jadi kita menekuknya yang bagian kecil ya. Jadi kalau kita menekuk biasa pakai catok, yang bagian panjangnya yang kita tarik, karena kita nggak punya handle atau as untuk tuasnya. Dan caranya membuat adalah, yaitu kita punya besi silinder, kita lubangi. Jadi lubangnya ini dalamnya nanti diatur sesuai panjang berapa perlu tekuannya. Dan yang satunya lubangnya hanya tegak lurus terhadap besinya ini. Dan yang terakhir adalah kita buat chamfernya, yaitu 45 derajat plus nanti fleksibel besi namanya. Jadi kalau kita udah misalnya tekuk seperti ini, jadi kalau pada saat kita narik, otomatis tuasnya ini akan lebih nekuk daripada sejajar 90 derajatnya. Karena nanti setelah kita tarik, dia ada fleksibel materialnya atau fleksibel besinya, dia narik lagi. Jadi kita perlu bikin tingkat sejajarnya lebih dari 45 derajat untuk kemiringan chamfernya di yang titik sini. Jadi sini saya bikin 40 dan 35, 35 untuk yang kecil, 40 untuk yang besar. Walaupun pada prakteknya tekuannya nggak sampai kena, karena kita nggak beri radius di bagian sininya. Jadi kalau kalian mau benar-benar ini masuk di setengah radius ketebalan silinder besinya atau diameter besinya, kalian bisa campur lebih banyak lagi supaya nanti pada saat diluruskan jumper pointnya benar-benar ketemu seperti ini. Dan pada pemakaiannya cukup mudah. Kalau besinya kecil, kalian masih bisa, jadi ini campur ketemu campurnya, kalian masih bisa langsung tekuk tanpa alat bantu. Jadi kalau besinya diameternya kecil, kalian bisa langsung tekuk ke atas seperti ini. Tapi kalau besinya ini besar, ini diameter 5 dan bahannya stainless, kita masih memerlukan alat bantu, yaitu apa namanya,
bisa tok ya. Kita masih memerlukan alat bantu. Untuk penekuan. Dan cara tekuknya cukup sederhana. Jadi kita hanya perlu menarik besinya ini ke sebelah kanan. Jadi kita hanya cukup seperti ini. Ini ada fleksibel besinya. Jadi pada saat kita sudah terlihat tegak lurus, terlihat tegak lurus ini, padahal sudah tegak lurus, tapi dia kembali lagi seperti ini. Jadi kita harus lebih nekan, melebihi 90 derajatnya. Nah, jadi kita lebihin sedikit, dia nanti pas 90 derajat. Dan hasilnya bisa tepat 90 derajat untuk tekuannya. Jadi di sini alatnya cukup sederhana untuk kita bisa menekuk besi as besi 90 derajat di sini. Apabila kalian di rumah nggak punya alat penekuk yang hidrolik ataupun alat penekuk yang standar industri, jadi kita bisa bikin tekuannya benar-benar rapi dan bagus hanya dengan menggunakan alat sederhana ataupun hanya menggunakan besi-besi yang ada di rumah kalian nanti. Jadi seperti itu tips dan trik dari saya untuk penekuan besi 90 derajat dengan hasil yang benar-benar bagus. Jadi hasilnya tanpa ada terlihat cacat sedikit pun di bagian tekuannya. Jadi sekali lagi terima kasih kalian telah menyaksikan. Apabila kalian ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar nanti. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan semoga video dari saya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.